Sesosok mayat pria ditemukan di bawah trotoar yang digunakan untuk warung makan di Jalan Ahmad Yani, Ring Road Barat Ngawi. Kondisi mayat sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk. Pertama kali saat mayat ditemukan, warga yang sedang membersihkan warung di sebelah lokasi mencium bau busuk yang berasal dari bawah trotoar. Awalnya bau itu dianggap bangkai binatang. Namun saat didekati, karena lokasinya bersebelahan dan tempat ditemukan mayat tertutup balai bambu, ternyata sosok mayat yang sudah membusuk. Dari temuan ini oleh warga selanjutnya dilaporkan ke RT setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap mayat pria tersebut. Ceritanya gimana, gak ada orang meninggal? Kan tadi mau beli es batu ceritanya, terus kan ada bau bangkai dari kemarin loh. Cuma kan gak dilihat, bikinnya kan bangkai hewan, tikus atau ayam gitu. Terus tadi saya penasaran sama adik saya, tak lihat tuh udah itu kayak gitu, banyak belatungnya. Baunya nyum banget banget pokoknya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Ini angkringan yang di sebelah lok kejadian itu nyium bau nggak enak, terus dia mau bersih-bersih, terus dia lihat dikiranya kedebuk pisang karena memang sebelahnya kedebuk pohon pisang. Nah terus ternyata kok orang, jadi dia jerit. Terus saya dengar, saya terus langsung lari ke tempat Pak RT, lapor Pak RT ada mayat sudah keluar belatung. Berdasar hasil identifikasi mayat pria tersebut, diketahui bernama Sugeng Haryadi, 43 tahun, warga Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Berdasar informasi warga sekitar, korban diketahui meninggalkan rumah sekitar 5 hari lalu. Mayat tersebut selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi. Pihak kepolisian juga masih mendalami kasus tersebut. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.